Hai guys. Semua orang pasti setuju jika ular king cobra termasuk salah satu jenis hewan yang menakutkan. Dan kata cobra sendiri berasal dari bahasa Portugis cobra de capelo yang artinya ular bertudung. Tudung kobra sendiri dibentuk dari perpanjangan tulang rusuk di belakang kepalanya. Saat musuh atau mangsa mendekat, ular kobra akan mengembangkan tudungnya sambil mengangkat bagian atas tubuhnya. Hal itu bertujuan agar si ular tampak lebih besar dan menakutkan. Sebelum lanjut guys, bagi kalian yang belum subscribe, Mimin ingetin buat like dan subscribe channel Unik dan Lucu Dunia. Terus jangan lupa juga untuk aktifkan tombol loncengnya ya, biar kalian mendapatkan video terupdate dari channel ini. Tentu kita semua pernah melihat wujud si ular berbisa tersebut, baik secara langsung ataupun hanya sekedar melalui media gambar atau televisi. Tapi pernahkah kalian melihat bagaimana jika dua ular ganas tersebut kawin? Jika belum, video yang satu ini patut kalian saksikan guys. Dalam tayangan yang diunggah akun Facebook Yuni Rusmini, terlihat dua ekor ular king cobra dengan ukuran yang sangat besar. Menurut keterangan dalam unggahannya itu, kedua ekor ular tersebut disebut-sebut sedang kawin. Tapi jika kita lihat sih, cara mereka kawin sangat unik ya guys. Keduanya lebih terlihat seperti sedang beradu kekuatan. Aduh Lar, kalian sebenarnya lagi ngapain sih? Dah, bagaimana menurut pendapat kalian guys? Jangan lupa tulis komentar kalian di bawah ini ya.